Yang Muhammad, saya bangun bawah 18.1. Yang Berhormat Arau. Ya. Saya dimaklumkan bahawa Tan Sri Speaker sudah jawab Arau dan usul 18.1 telah ditolak. Dan ada satu lagi usul Arau hantar selepas jam 10 pagi semalam, tidak cukup 24 jam hari persidangan untuk diputuskan pada hari ini. Jadi ia masih dalam pertimbangan dan akan diputuskan kelak. Sila duduk. Yang Muhammad, 18.1 ini saya setelah berbincang dengan semua pihak, iaitu untuk dibawa ke Kamar Khas berhubung dengan Yang Berhormat Arau, berbincang keperluan Malaysia mengantar bantuan kemanusiaan ke Palestin. Ini sila bukan, duduk Arau. Ini bukan cadangan, ini adalah telah dibincang dengan semua pihak. Ini bukan masa untuk Arau bentangkan di sini. Sila duduk. Jadi kalau speaker kalau tolak, tidak mau duduk sila keluar. Boleh duduk? Tak, saya nak cerita. Saya sudah kata itu masih ini tunggu keputusan speaker. Saya minta Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi untuk menjawab. Yang Berhormat, ada lagi satu usul apa 18.1. Yang Berhormat Arau. Ada lagi satu. Yang Berhormat Arau. Ya. Saya bagi amaran kalau tak mau duduk, tak, saya ada lagi keluar. Satu usul. Saya sudah kata satu usul sudah diputuskan, ditolak dan satu lagi masih dalam pertimbangan. Saya hantar tiga usul. Saya hantar tiga. Sila duduk. Tak, saya hantar tiga, Yang Berhormat. Saya kena beritahu saya hantar tiga usul. Ada empat usul saya tahu. Okey, Yang Berhormat tak terima tak apa. Masih tapi dalam pertimbangan. Sila yang duduk, Arau. Berhubung dengan beting-beting hari. Masih dalam pertimbangan. Saya Yang Berhormat Timbalan Menteri, sila jawab. Saya juga seperti ahli parlimen lain Arau, berhak untuk saya berucap. Arau, mau rehat? Bukan rehat, nak hukum-hukum lah. Salam sejahtera, salam Malaysia mendadi.